berbahagia datang dari pedangdut Zaskia Gotik yang kini telah resmi menikah dengan Sirajuddin Mahmud. Zaskia telah resmi menikah pada 22 April 2020 di kediaman Sirajuddin, kawasan Cikarang. Kabar bahagia ini telah dikonfirmasi oleh Kepala KUA Karang Bahagia Cikarang, Jawa Barat, Haji Hizbul Latif, Kamis 23 April 2020. Tidak hanya itu, pernikahan Zaskia disebut telah resmi secara agama meski belum terdaftar di negara. Lebih lanjut, pernikahan ini juga telah dihadiri oleh keluarga dari kedua mempelai. Diketahui sebelumnya, Zaskia tampak tak ingin mempublikasikan hubungannya dengan Sirajuddin. Zaskia kerap menghindar jika ditanya perihal hubungan asmaranya. Menurut Hizbul Latif, gelaran pernikahan itu berjalan sesuai aturan physical distancing di tengah pandemi virus corona, di mana orang yang hadir saling menjaga jarak satu sama lain. Hizbul Latif juga menuturkan bahwa pernikahan tersebut dipimpin oleh ayahanda Zaskia. Penghulu tak dihadirkan dalam pernikahan itu karena keduanya belum memenuhi kelengkapan persyaratan untuk mendaftarkan di KUA. Zaskia Gotik juga diketahui sempat menyembunyikan statusnya dengan Sirajuddin Mahmud. Pada 18 Maret 2020, ia mulai mempublikasikan hubungan asmaranya dengan Sirajuddin melalui Instagramnya. Dapatkan update video terbaru beritaindonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng. Dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya!